kurap itu enak. Bolakunya dibalikan saja dibalikan nomor punggung sebelah. Dan itu bolakunya dibalikan kembali ke pertandingan. Saudara bolak saudara Kede. Dibalikan 5-5 maaf. Dibalikan bolakunya di sana. Ya, set yang ketiga ini di servis langsung saudara Tio, tiba-tiba bola konsentrasi tiba-tiba smash langsung 1-2-1 dipatulkan, tetapi ada duel udara yang masih bisa diselesaikan, tetapi sayang bolanya tak tekan. Skor sementara menjadikan 1-0 tim Aswa Jawa memimpin kedudukan. Tiba-tiba bola konsentrasi tiba-tiba saudara Santo main ceprot pastinya begitu enak saudara Muhammad diberikan saudara Tio dua bloker yang menghadang tetapi kurang sempurna pengembalian sehingga bolanya mengecerat-ngecerat bloker sehingga kembali menembakkan angka tim Mervo Kedung Bang saudara Tito ceprot pastinya kurang begitu bagus tinggi dan saudara Irul KD 1-2-1-2 sentuhan masih bisa dikembali saudara Ian Peo aha ternyata dua bloker yang mengenai netting sehingga bolanya poin bagi tim Berfok Kedumbang. Kembali lagi saudara Tito timang-timang bola konsentrasi tingkat Dewi ceprot pasien kurap itu enak bola kunya di enak bola kunya di bantuan saudara Habib nyoh gila nih wang kembali lagi timang sama bola nomor 9 konsentrasi tingkat Dewa ceprot pasien begitu enak tinggi datanya dikembalikan ucup latan satu kesalahan langsung dibayar langsung secara maksimal saudara Ucup melesatkan smash keras melesatkan smash api sehingga menambahkan angka tim Mervo Kedung Bang ceprot pasnya kurang begitu enak tinggi datangnya dorong saja dibalikan nomor punggung sebelah smash langsung smash yang menyilang smash yang begitu api sehingga pendapatan di titik yang kosong sehingga membingungkan tim bermain baik Mervo Kedung Bang. Kembali lagi timang-timang bola konsentrasi tingkat Dewa ceprot pasnya begitu enak dikembalikan saudara Tito bola kunya dibalikan saudara Anto Bertiawan melesatkan smash keras melesatkan smash yang begitu kencang sehingga Amin bawah plotra-plotro kembali menambahkan angka tim Mervo Kedung Bang ceprot pasti saudara Amin kembalikan bola rebound yang dipatuhkan tetapi sayang bolanya tidak bisa dihalau nampaknya kurang bersemangat saudara Santo Men sehingga kurang memaksimalkan pasifnya begitu enak kembali lagi saudara Ian Peo timang-timang bola konsentrasi tingkat Dewa nyok nampaknya pengamatannya begitu bagus saudara Amin Balok yang bertubuh seksi dan mungil kembali mendapatkan angka 5-5 bola konsentrasi tingkat Dewa saudara Irul Kini nyok pastinya begitu enak saudara Ian Peo kembalikan kembali saudara Tio duel udaranya masih bisa dibagikan nampaknya terlalu tinggi bolanya terkeluar sehingga tidak bisa dihalau dan disempurnakan kembali menambahkan angka tim Mervo Kedung Bang timang-timang bola konsentrasi tingkat Dewa saudara Humam Hadi Wibowo selingat-selingo nyoh ceprot pastinya begitu enak dikembalikan saudara Ude nampaknya satu sentuhan terlalu keras sehingga Ian Peo memplotro-plotro dan kembali menghasilkan angka bagi tim Aswojo Mojo kembali lagi saudara Cepeng ceprot pastinya begitu enak dikembalikan saudara Tio kembali lagi berulah saudara Tio pertandingan pada malam hari ini begitu sangat sengit aduh duel spek sehingga pertandingan sangat sengit kembali lagi pertandingan saudara Anto Bertiawan timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi ceprot pastinya begitu enak kembalikan kembali saudara Odin Mojo smashnya begitu maksimal mas 1-2-1 dipatuhkan masih tidak diberikan sempurna saudara Ucuk Latan satu sentuhan masih bisa dikembalikan Astagfirullah satu sentuhan dua bloker yang kurang begitu maksimal smash terlalu kencang saudara Udin Mojo Udin sedunia yang melesatkan smash keras sehingga kurang fokus tiba-tiba bola ceprot pasnya begitu enak kembali saudara Tito kembali ke saudara Tio plesin-plesin saja saudara Tio pada malam hari ini satu kali dua kali plesin-plesin saja yang dilakukan saudara Tio
kembali menambahkan angka menjadi 8-6 skor sementara. Tiba-tiba bola konsentrasi tinggi. Ceprok. Nampaknya kurang begitu fokus saudara Amin. Saudara Aminnya bertubuh seksi dan ganteng maksimal, sehingga dia kurang fokus melihat cewek cantik di sebelahnya. Ceprot. Pasti penempatannya begitu bagus. Penempatannya begitu bagus, sehingga kembali penempatan angka bagi tim Aswojo. Mojo. Kembali lagi saudara Santomin, pemain senior yang membuat kuat sekuat badan. 7-9. Kembali ke pertandingan saudara. Bola kuncinya di bangka saudara Ucu. Pertandingan saudara. Bola kuncinya di bangka saudara Ucu Klaten. Variasi-variasi cantiknya ditonton saudara Titut. Bola kuncinya dipatulkan saudara Ucu Klaten terlalu keras, sehingga kembali penembakan angka. Ceprot. Pasnya kurang begitu enak dikembalikan. Bola kuncinya dipatulkan. Bola yang kurang begitu manja, sehingga pasti bisa dimaksimalkan nomor punggung 9. Kalau saya lihat semes keras, semes api, sehingga kembali menjadikan 10-8. Tanpa bola kesehatan kita di ceprot. Pasnya begitu enak saudara Ian Peok. Kembalikan saudara Ian Peok. Satu blokir yang menghadap dengan sempurna. Pengembalian blokir yang begitu indah. Blaster monster blok yang dipiliki tim Aswojo. Mojo mampu memperkecil gerbang tinggalan. 10-9 skor sementara. Ceprot. Pasnya begitu enak. Tinggi datanya dikembalikan saudara Ian Peok. Kembali Ian Peok. Satu kesalahan langsung dibayar langsung. Saudara Ian Peok membabi buta satu blokir. Pada malam hari ini penampilan Ian Peok begitu luar biasa. Kembali lagi saudara Ucuk Klaten timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi. Ceprot. Pasti saudara Amin yang kurang begitu manja saudara. Tirul KD. 1-2-1 sementuan. Sama selangkah Ian Peok. Tetapi sayang bola terlalu tinggi, sehingga bolanya mengenai jaring yang menghadang. Kembali menambahkan angka menjadi 11-10 skor sementara. Timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi. Ceprot. Nampaknya pengamatan yang kurang begitu bagus. Pengamatan yang kurang begitu fokus saudara Hadiana liberonya Pervo Kedumbang. Timang-timang kembali saudara nomor 11. Timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi. Nyoh. Nampaknya wes kurang nih. Kembali menambahkan angka tim Pervo Kedumbang nomor 2 timang-timang bola saudara Bian Peok. Ceprot. Pasnya begitu maksimal saudara Amin. Tinggi datanya dari semester 1 saudara Kede. Kembali lagi berulah saudara Irul Kede. Melesatkan semes yang begitu kencang, semes yang menyerang, sehingga tidak bisa dicakap. Kembali menambahkan angka tim Aswojo. Mojo. Pasnya begitu indah. Dan kembalikan saudara Tio. Dua bloker yang menghadang masih bisa dilakukan sempurna. Satu bloker yang menghadang tetapi masih bisa dicatat saudara Udin Sedunia. Kembali menembakkan angka menjadi 13-12. Berbalik angka nampaknya. Pertandingan pada malam hari ini diseri langsung. Pasnya begitu enak di saudara kembalikan saudara Tio. Kembali lagi berulang saudara Tio. Mabur tinggi. Melesakkan semes api saudara Tio. Kembali timang-timang bola saudara Humam Haki Bowo. Konsentrasi tingkat dewa. Ceprot. Tak tekan. Kembali menambahkan angka poin-poin gratis yang dimiliki di Aswojo Mojo. Saudara Cepek. Celingak-celingok. Nyah, ceprot, pasnya begitu bagus. Saudara Yan Peok dikembalikan saudara Tio. Dua bloker yang menghadang langsung, tetapi masih bisa disempurnakan saudara Tio. Mampu melesatkan semes keras, melesatkan semes api. Saudara Anto Bertiawan timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi. Ceprot, nampaknya terlalu bersemangat. Servis yang kurang begitu bagus, servis yang kurang begitu api, sehingga kembali poin menjadi 15-14 skor sementara. Saudara Udin ceprot, pasnya begitu enak tinggi datanya dikembalikan saudara Ucup. 1-2-1 dipatulkan saudara Ucup. Ahai. 2 langsung 1-2 langkah sentuhan masih dibayar saudara Ucup Klaten. Satu kesalahan langsung diblokir saudara Ucup Klaten. Kembali lagi mendapatkan angka 15 sama. Saudara Tio timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi ceprot. Pasnya begitu enak dikembalikan timang-timang bola. Ahai. Satu kesalahan langsung dibayar mahal. Nomormu 11 melesatkan semes keras dan mampu menambahkan angka. 5-5 bola saudara Santomen ceprot. Tinggi datanya dikembalikan saudara Ian Peok. Kembali lagi saudara Ian Peok. Pertandingan pada malam hari ini diserui semesan keras saudara Ian Peok.
Pertandingan pada malam hari ini begitu sangat sengit, ceprot. Pasti yang kurang begitu maksimal di kembalikan bola yang masih bisa dimasukkan saudara Humam Adi Wibowo. Bola terlalu tinggi sehingga bola kurang dimaksimalkan saudara Humam Adi Wibowo. Lalu kembali menembakkan angka menjadi 16-17 skor sementara. Timang-timang bola konsentrasi tingkat tinggi. Nyoh, pasnya begitu bagus. Tinggi datangnya bola di penyama masih menjadi balutan. 1-2-1 dipatungkan kembali saudara. Tipa-tipu-tipa-tipu. 1-2-1 disentuhan. Kembalikan saudara Ian Peo. Masih bisa menyolong. Tipa-tipu. Namanya ada Ahai. Satu sentuhan. Tetapi ada foul saudara Santome. Bola terlalu masuk jauh ke posisi pertahanan tim Perfok Kedumbang. Kembali menembakkan angka tim Perfok Kedumbang. Timang-timang bola. Ceprot. Pasnya kurang itu maksimal. Sehingga bolanya bobol. Saudara Amin. Saudara Aminnya bertubuh gempal dan seksi. Sehingga bolanya foul. Kembali menembakkan angka menjadi 18-17 berbalik angka. Nyoh. Ceprot. Pasnya kurang itu maksimal. Sarang Udin sedunia. Nyoh. Pasnya api. Sehingga menjadikan tim out yang kedua dilakukan. Ya, AW2 sudah mendeploid, maka berakhir tim out yang kedua dilakukan Aswojo Mojo. Kembali lagi saudara Ucup Latihan, tim-tima bola servisnya begitu api, pasti yang kurang begitu maksimal. Dan dikembalikan saudara, satu blocker yang menghadap, 1-2-1 sentuhan saudara Ian Peo. Kembali menjambakan angka tim Aswojo Mojo, menjadikan 18 sama skor sementara. Tim-tima bola konsentrasi tingkat dewa. Seringat-seringat, caprot. Pasnya begitu bagus. Dikembalikan saudara Humam Hadi Wibo. Semes kerah. Dua bloker yang menghadang. Tetapi kurang begitu maksimal. Sehingga bolanya fall. Kembali lagi saudara Ian Pea. Timang-timang bola konsentrasi Kadewa. Seringat-seringat. Nyah. Servisnya begitu api. Caprot. Begitu keras. Sehingga servis terlalu keluar. Kembali perbankan angka menjadi 20-19 skor sementara. Timang-timang bola saudara Irul Kede. Ceprot. Pasinya begitu bagus saudara. Kembalikan saudara Tio. Masih bisa dikembalikan. 1-2-1-2 sentuhan. Masih bisa dikembalikan saudara Tio. Tipa-tipu-tipa-tipu Asto Firwo. Tetapi mencowak cawuk saudara Cepai. Pertandingan pada malam hari ini begitu sangat sengit. Turnamen LPC Cup 2022 diselenggarakan di lapangan Ronggo Joyo. Kembali lagi saudara Humam Hadi Wibowo. Ceprot. Pasti yang kurang begitu maksimal saudara Amin Balo. Dikembalikan saudara punggung 11. Mabur duur semes banter. Saudara nomor punggung 11. Melesatkan semes dari belakang. Back attack yang dilakukan nomor punggung 11. Kembali memperkecil ketertinggalan. 21-20. Passing yang begitu bagus saudara Ian Pea. Dikembalikan saudara Tio. Kembali 1-2-1-2 sentuhan. Mampu dikembalikan bola ke depan lukan. Ahai. Satu bloker yang menghadang dan kurang sempurna. Sehingga menjadikan poin-poin sama 21. Ya, kembali ke pertandingan AW2 sudah menembus. Maka berakhir tim out yang kedua. Tim-tima bola saudara Cepeng. Passing begitu bagus. Kembalikan saudara Tio. Satu sentuhan saudara Humam Hadi Wibowo. Tetapi sayang bolanya terlalu keras sehingga bolanya keluar. Bagi para penonton, harap tenang, ini hanya cuma hujan, bukan belum ujian. Kembali poin saudara, timang-timang bola, tinggi datang dari kembali saudara, masih langsung tipa-tipu, satu sentuhan. Nah awak, duur kepena, nyolang-nyolang, roh dalane. Timang-timang bola saudara, Anto Bertiawan. Selingat-selingu konsentrasi tingkat tinggi, nyoh, ceprot. Pas yang kurang begitu maksimal dikembalikan saudara Udin sedunia. Satu bloker yang menghadang dengan sempurna dikembalikan saudara Udin. Placing-placing saja. Timang-timang bola saudara Humam Hadi Wibowo dikembalikan. Nampaknya Ahai. Mampu dikembalikan saudara Anto Bertiwa. Timang kembalikan. Satu sentuhan saudara Udin Mojo. Pertandingan pada malam hari ini begitu sangat sengit. Udan-udan mengancangan kunci. Delok poli paling penak nyawa rondo anak siji. Ya kembali ke pertandingan 23-22 skor sementara. Pertandingan pada malam hari ini apakah dimenangkan langsung saudara tim Aswojo Mojo? Apakah tim Perfok akan mampu menangkan? Satu kesalahan, satu foul yang dilakukan tim Perfok Kedumbang sehingga menjadikan tim up yang kedua dilakukan. Match point bagi tim Aswojo Mojo. Satu sentuhan. Pasnya begitu bagus. Tinggalkan juga dengan saudara Tio. Nah, nampaknya dua bakal yang menghadang tapi kurang sempurna. Sehingga Ahai. Ketentuan ada di wasit. Bagi para penonton dan pemain harap tenang. Ketentuan ada di wasit dan hakim garis. Kembali
poin menjadikan poin-poin kritis. Dan tiga ternyata 24-23 skor sementara. Tim bola konsentrasi di kaki Sarah Tio. Cekrot. Pasti yang kurang lebih maksimal. Kita ada ini kembali ke Sarah.